Untuk melepas bearing as roda bagian belakang ini menggunakan tracker bearing bawaan grip on ya, itu ini tidak akan masuk. Ini yang kecil, ini yang besar aja tidak masuk. Tuh. Tidak masuk kan bearingnya, ini tidak bisa dipakai ya tracker ini. Atau pipanya ini tidak bisa dipakai. Jadi solusinya bisa menggunakan pipa bikin sendiri ya. Ini bekas apa lupa dulu, yang penting bearingnya bisa masuk. Bisa masuk seperti ini ya. Ini cuma pipa bekas apa lupa saya. Nah, kita buka ya bearingnya. Kita pasang dulu trackernya. Lepas ya seperti ini.